Sebelum tugas, kenalan dulu dong. Kasino. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya baru dapat helm. Helm chips. Chipsnya Kasino. Mirip banget sama miliknya Kasino ini. Saya baru dapat 2 helm. Helmnya warna biru. Satunya ini abu-abu putih, cuman putihnya sudah gula atau apa ya? Sudah kusam. Cuman itu kusam-kusamnya itu keren menurut saya. Catnya ini masih asli. Cuman stikernya udah hilang. Busanya sudah diperbarui. Ini kalau di sini di kota saya restorasi busa ini sekitar 60.000, nggak mahal. Cari batoknya, nah, ini cari batoknya yang nggak susah. Kemungkinan kalau batoknya kalau dapat yang mulus begini harganya sekitar ya nggak sampai 100. Sangat kotor tapi ya beda kalau udah gini 100 lebih. Saya lihatlah kemarin kalau yang udah mulus bener itu harganya sekitar 250-an. Yang ini favorit saya kenapa? Mirip banget sama helmnya Kasino. Mulai dari stiker, motif, pad, bentuk-bentuk kulitnya ini persis. Cuman yang belakangnya ini udah restorasi. Nah, ini gak bisa dilihat bentuknya. Kulit buatannya yang lama. Beda sama si abu-abu ini beda. Siap babu ini karet bukan kulit, jadi asli. Gimana? Mirip kan? Iya, pun sama. Rasanya seperti sesama anggota chips. Helm ini dipakai mau pakai chopperan, motor klasik, motor baru, cocok semuanya. Investasi. Kalau kita rawat, tahun depan harga bisa naik loh. Saya jamin harga pasti naik. Lihat nih, ini yang biru. Dan ini yang ini busanya dua-duanya udah restorasi. Jadi gak ada pad lamanya, busanya udah rusak semua. Maklum puluhan tahun, ini lebih tua helmnya daripada saya. Masih ada stiker originalnya, bisa dilihat.
D. Tahu apa ini D? Sebenarnya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Oke, kesimpulannya helm tadi itu enak, bergaya, jadul, vintage, tapi masuk juga sih kalau dipakai ke motor-motor modern. Sekian review dari saya. See you next video. Kucing kamu pasti bagus. Kok kamu tahu? Ya melihara cantik. Gombalmu.